kita memasuk lebih dalam lagi. Kita membuka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu keberadaan kami. Di setiap musim kami, Engkau selalu ada buat kami. Setiap tetesan air mata kami, Engkau tahu, dan kami boleh terus percaya bahwa Engkau yang Allah yang sangat baik, yang selalu setia bersama kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami.
Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami, Tuhan, apapun keadaan kami. Engkau selalu ada dalam setiap hembusan nafas kami. Tidak pernah Kau lihat untuk dan lupa kami, tapi kasih-Mu terus ada mengayomi hidup kami sehingga kami boleh merasakan berharga, bahwa Engkau cinta-Mu tidak akan pernah habis kami rasakan dalam hidup kami, membangun kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau jalan-jalan kami, biar kami mau terus bermasmur. Tuhan kekuatan dan gunung batu kami, biar selalu berkorban. Thank you.
Yesus, Engkau lah yang Maha Baik. Saat ini kami menurut dia, Tuhan. Kami mau tindakan Engkau. Kami mau sembah Engkau. Engkau Raja segala raja yang boleh menurut tempat ini. Biarlah tanpa-Mu yang boleh kami tindakan. Yesus, kami ujar.
sungguh terus ada bersama kami. Dan biarlah kami terus memuji Engkau di setiap musim hidup kami. Sebentar lagi kami akan menikmati pengajaran melalui Bro Alex yang merupakan perpanjangan tanganmu untuk kami dengar. Biarlah kami bisa duduk diam untuk mendengarkan sabda pengajaran. Biarlah menjadi berkat kami, untuk kami bisa merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bro Alex Tuhan, biarlah apapun ya pengajaran yang diberikan Bro Alex semua berasal daripada-Mu saja. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang mantuk? Angkat tangan. Oke, okay. Wah, senior saya.
Om, waktu Om punya mantu, waktu menghantar anak ke pelaminan, perasaan apa yang ada di dalam pikiran Om? Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, perasaan apa ketika nih anaknya digandeng sama pasangannya, gitu kan? Terus sudah ke altar Tuhan, dan habis itu udah nggak pulang ke rumah lagi. Pertama perasaan apa? Bahagia. Habis itu, nah, nih, kencang banget jawabannya, kehilangan. Saya pernah tanya ini juga sama om-om di Cikarang gitu ya. Saya tahu ini baru mantu karena saya sudah diundang. Saya kata, oh, waktu om mantu si ini, gitu kan, perasaan apa? Bahagia banget, tapi habis itu saya merasa sedih. Kenapa? Ya kehilangan karena apa? Ini anak udah dididik dari kecil, dikasih makan, dipanin gitu ya, disekolahin, juga belum lari orang, bener kan? Bapak ibu, ketawain bapak, saya ngomong ini. Ya, enggak deh, gambarnya seperti ini. Enter. Oke, enter ya. Nah ini sebelah kiri ya, waktu bapak ibu mungkin merawat anak, melahirin anak dari kecil sampai gede, udah gede, enter deh. Tuh, sebelah kanan dia harus, ya ayo menikah bersama dengan pasangan. Perasaan pertama adalah pasti happy. Tapi perasaan berikutnya apa? Sedih karena kehilangan. Ini dia yang dibilang mencintai sampai terluka. Atau mencintai sampai sakit. Saya mau tanya, dulu waktu pacaran, mungkin bapak itu lagunya begini. Hey bro, ku jatuh cinta padamu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Itu untuk pacaran bapak ibu ya, kayak kami yang setelah benar. Sekarang ada 30 tahun kawin, 40 tahun kawin, lalu ini berubah total. Banyak perkara yang tak dapat menolong. Saya mau tanya bapak ibu, walaupun banyak perkara, walaupun banyak masalah, masih sayang gak pasangannya? Masih cinta gak pasangannya? Si om, istri suka dibeli gak om si Rangga? Oh enggak. Di sini gak lagi. Apa? Gak sekali. Bapak ibu perhatiin deh, suami istri sering beli gak pasangan kita. Karena apa? Ketika dia apapun aku sudah mencintai pasanganku, untung dan malam, sehat dan sakit. Walaupun nyebelin pun tetap cinta gak? Padahal apa? Sakit kan? Nah bapak ibu, ini contoh manusia ke manusia. Yesus mencintai kita sampai apa? Bukan sakit lagi, sampai apa? Saya awali dengan cerita-cerita sendiri, baru oh kira-kira harus ngomong apa? Enter. Nah ini kalau yang muda-muda ini kan rumah keluarga yang muda-muda. Nah, saya pernah nonton drakor, drakornya ceritanya ada pasangan di pacaran. Ini wow, coba pacaran banget banget kalau cowok-cowoknya dong, cewek juga cantik gitu kan. Ketika di suatu titik ini ceweknya ini matanya tersiram apa? Air keras buat nyuci foto, tau pas dalam. Apa kejadiannya? Kejadiannya apa? Kalau disiram matanya itu jadinya bro, buta, benar, ceweknya matanya buta. Pertanyaannya adalah, selanjutnya misalnya gimana? Pacarnya dulu bilang, aku dapat donor mata nih buat kamu. Ya kan, akhirnya ya, pacarnya ini matanya dioperasi, tapi sebenarnya dioperasi matanya siapa? Nah, itu mencintai sampai terluka. Di dalam cinta ada pengorbanan enggak? Cintanya Yesus sama kita butuh pengorbanan enggak? Oke? Jadi saya bilang, suami mencintai istrinya, sejelek apapun istrimu, tetap mencintai enggak kalau kita menjadi di dalam Tuhan? Mungkin dulu, aduh, buat tergila-gila gitu kan? Sama suami, gampang kotor. Udah 60 tahun, mohon maaf, udah ada rambutnya, gendut,
Kalau tidur begini tunduk, gue tergila-gila, satu gue kena orang gila, gila. Kata apa sekarang? Mungkin kan saya tergila-gila dulu sama dia, gitu kan? Gak apa-apa, tapi keren. Sekarang udah tua, udah tadi saya bilang, gak ya, begitu lah. Tidurnya ngorok kan. Kayaknya bener tergila-gila. Oke, oke, gak apa-apa. Tadi sih, kok. Gak kayak rapatnya. Enggak. Nah, aku bacakan dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Love until it hurts, real love is always painful and hurts, then it is real and pure. Artinya dalam bahasa Jerman, Bapak Ibu yang Inggris, mencintai sampai sakit, dan cinta yang benar-benar gak selalu painful atau painful. Menyakitkan, cinta yang murni itu selalu menyakitkan dan melukai. Tetapi bila cinta yang benar-benar, cinta yang asli, cinta yang abadi. Ya, enter lagi. Ini, nah, I have found the paradox that if I love until hurts, then there is no hurt, but only more love. Artinya apa? Soal kebalikan, Bapak. Bapak itu sudah mencintai sampai sakit, sakitnya itu udah gak terasa lagi, ada cuma apa? Cinta. Benar ya? Ketika ini mungkin suami istri yang sudah pernah kehilangan pasangannya, Bapak Ibu. Itu rasanya udah cinta, bukan sakit, yang ada cuma cinta. Mungkin seumur hidup bisa bilang banyak perkara gitu yang tak dapat dimengerti. Itu mungkin lukanya udah apa ya? Udah banyak gitu. Tapi karena lukanya itu tertutup sama cinta, akhirnya apa? Lukanya hilang, karena apa? Cinta. Hit enter. Nah, ini saya bacakan quote-nya dia. Jadi di tahun 86, Mother Teresa mendapat apa? Tahun 86? Nobel perdamaian. Waktu dia tampil di Nobel perdamaian itu, dia ngomong begini. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa cinta yang sungguh-sungguh sejati pastilah melukai. Yesus terluka loh, Bapak Ibu, ketika mencintai kita. Oke? Kalimat lain dari Ibu Teresa mengatakan begini, engkau tidak memberi dari kelimpahanmu, namun engkau memberi hingga terluka. Enter all. Kira-kira ini gambar apa? Kisahnya apa? Saya ambil dari quote-nya, saya cuma tulis Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini mengenai apa? Gambarnya itu persembahan janda miskin. Jadi saya ceritakan, saya waktu itu pernah ikut misa yang kota Romo Yohanes Indrakusuma, tahu ya? Jadi kisahnya itu waktu itu ketika Romo Yohanes lagi misa itu tumpang. Itu dia perhatikan ada seorang ibu yang setiap hari bisa rajin banget itu dari bawah, saya udah pernah ketumpang dari bawah sampai ke gereja di Jawa Barat, tapi ibu jalan kaki padahal ada angkot sebenarnya, tapi ini jalan kaki dari jalan gede di bawah sampai ke atas itu kurang lebih 3-4 km, tapi ibu selalu jalan kaki. Bapak Ibu kasih Tuhan, si Romo beberapa kali pengen temuin ibu. Jadi setelah misa gitu ya, mau ibu ini mau ditemuin, tapi selalu ibu berulang gitu. Dan kejadian waktu itu ibunya ke toilet nih, ke toilet dan Romo bisa ketemu ibu ini. Dan ibu ini ditanya dong sama Romo, itu kan jauh sekali ibu dari bawah sampai apa sampai ke atas, itu kan jauh banget, kenapa ibu gak naik angkot aja? Jawabannya apa itu? Romo, saya sehari-hari cuma berutang, penghasilan saya disitu angka yang kecil sekali. Romo, uangnya daripada saya buat naik angkot, mendingan uangnya saya masukkan ke kantong kolektor. Saya dengar ini kami tampar makan. Kita begini dulu, uang 100 ribu kelihatan gede banget kalau di kantong kolektor. Tapi uang 100 ribu kecil banget kalau kita makan di mall, benar? Ini kisah nyata, seorang ibu
paling penghasilannya satu hari berapa 10.000, tapi uangnya dia yang lain buat apa? Buat tempat, buat tempat. Itu mencintai sampai sakit, mencintai sampai terluka. Ada cerita Bapak Ibu, ini bohongan sih, tapi ini cerita kejadian. Bohongan itu kejadian. Ceritanya ada seorang bapak lagi ke gereja, lagi misa, pas persembahan loh. Bapak Ibu perhatiin, persembahan itu biasa orang apa ya? Buka-buka kantong bukan? Nanti bapak ini dibuka-buka kantong, cari uang yang paling apa, paling kecil, yang paling kecil. Bapak Ibu ya, dicari loh. Wah, dapatlah mungkin 5.000 atau berapa. Dan cek uang masukin gitu ya. Di belakangnya itu masukin uang 100.000. Bapak ini, wih, gila. Oke banget nih. Banyak duit gitu ya, dicolek. Bu, 100.000 kan besar. Bilang gitu kan, ibu dari mau apa? Ibu mau persembahan. Kok gak jawab ibunya? Oh pak, itu tadi uang bapak yang jatuh. Saya masukin. Nah, jadi bapak itu tuh lagi korek-korek begini jatuh uangnya. Gitu kan? Itu soalnya dimasukin. Masa sampai hari seperti itu, bapak, kalau kita mau persembahan yang terbaik buat itu. Oke, ya lanjut ya. Ini tadi ayatnya ya, saya bacakan ayat yang penting. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh makanannya. Kita belajar ya Bapak Ibu ya, dari janda miskin. Bahwa mencintai sampai terluka, mencintai sampai, saya yakin tuh kemarin-kemarin tuh pelayan-pelayan, capek yang kemarin ya, capek kan, tapi happy kan? Hari itu kalau di pelayan kan sempet ya, itu juga yang luar biasa. Saya nggak bisa ikut kemarin, buat. Oke, lanjut, enter. Nah sekarang kita baca yuk Keluaran 1:23. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan oke. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kenapa Tuhan tulisnya segenap Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus segenapnya diulang lagi, segenapnya diulang lagi? Masuk ya. Kenapa tulisnya segenap ini, segenap ini, bukan tulisnya bukan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, tapi Tuhan bolak-balik kata-kata segenap diulang. Karena apa? Itulah ayat yang penting yang harus kita cermati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya adalah mencintai sampai untuk mencintai sampai kita udah kasar titik-titik yang paling bawah. Dan firman Tuhan katakan juga hukum yang kedua, mencintai sesama, berarti mencintai vertikal dan horizontal itu posisinya sama. Jadi kalau mencintai sesama bukan dengan kelebihan kita, mohon maaf ya, seringkali kalau kita berbagi atau kita mau berbagi buat sesama kalau ada duit, kita mau belajar dari siapa tadi sebagai janda miskin. Dia memberi bukan dengan kelebihan dia, tapi dengan kelemahan dia dan kekurangan dia. Iya. Oke, entar. Nah ini, kita baca Roma 1:23. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana cara mengasihi? Nah ini, kita baca Roma 1:23. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada takaran cinta atau takaran kasih itu adalah kurban. Kalau beras takarannya kilogram, tapi kalau cinta takarannya korban Tuhan Yesus mencintai manusia, apa yang dia korbankan? Nyawanya. Ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu datang ke PD ini yang dikorbankan namanya waktu, apalagi jualan awet lagi, gitu kan? Apalagi uang tuh, apalagi banyak yang korban. Daripada gue dengerin awet ngomong dengan gue di rumah, mikir gitu kan, pasti ada semua yang dikorbankan. Tapi
Pertanyaannya, Bapak Ibu datang ke PDI mencintai siapa? Tuhan. Senang gak mau dicintai? Senang. Ya, enter. Oke. Ini buktinya cinta Tuhan sama saya. Saya waktu itu kemarin dengar khotbah Saul Romo, dia bagus banget, dia bilang cintanya Tuhan sama manusia itu gak ada batasnya. Makanya seringkali kalau kita bilang, Tuhan tambahkan cintamu kepada manusia, begitu kan? Dan sekarang itu kan sih ya, Tuhan berikanlah cintamu kepadaku. Mohon maaf Bapak Ibu, cintanya Tuhan udah mentok, gak bisa nambah lagi. Udah mati nih buat kita. Gak sama lagi. Bapak Ibu tahu waktu Yesus bilang, sudah selesai. Bilang itu, terus apa yang terjadi? Waduh, lupa ayatnya. Sudah selesai, dia bilang, aku haus, benar? Terus ada apa? Sebatang hisop yang dijulurkan ke mulut Yesus, dicelupkan anggur asam, terus dijulurkan ke mulut Yesus. Saya mau tanya, itu apa? Hisop itu. Saya gak tega ngomong. Itu jangan mau ambil anak orang buat cebok Bapak Ibu. Dan itu diinginkan oleh Yesus. Buat Yesus mengangkat sampai sekarang. Dia marah. Dia tahu kalau itu buat cebok. Tapi dia marah. Sebenarnya ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Itu yang namanya cinta. Sangat. Ya. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Siapa yang mati buat kita? Yesus. Banyak buahnya. Kita semua ini berbuah itu. Ya. Melalui kapan Yesus mengatakan menegaskan bahwa kematiannya sendiri sebagai bentuk suatu pengorbanan yang sempurna untuk dapat menghasilkan hidup baru bagi manusia. Oke, enter. Ya, ini tadi saya terbawa emosi juga kalau cerita mengenai teladan Yesus yang ini. Pertama, Yesus Tuhan yang dari manusia, menjelma dari manusia. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan ia merendahkan dirinya dan tak sampai mati di kayu salib. Selanjutnya, yang kedua. Yesus merendahkan diri dengan ketaatannya, dia melaksanakan misi yang diterima dari Bapa untuk menyelamatkan kita para pendosa. Tugas penyelamatan ini adalah cerminan kerendahan hati yang sempurna. Kata-katanya bagus banget dari Romo ini. Lahir di kandang, hidup miskin sepanjang hidupnya, dipukul, dihina, difitnah padahal tidak bersalah. Dilucuti pakaiannya, dianiaya sampai akhirnya wafat bersama. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau waktu ini Yesus bilang tidak, kira-kira bisa? Bisa. Tapi dia tahan sama Allah dan cinta yang begitu besar kepada kita. Saya ingin berapa Bapak Ibu? Besok. Oke, ini enter aja deh, Bapak. Tadi udah dibahas semua enter. Nah ini, aku mau bahas sebenarnya. Ketika kita mencintai pasti ada buahnya. Mother Teresa bilang apa? Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencintai Tuhan, otomatis mau melayani Tuhan. Kau sejauh-jauh sih, oh mencintai. Cinta kita mencintai orang, masih mencintai bikin kopi mau, masih mau bikin kopi. Jadi logikanya kalau Bapak itu mencintai pasti melayani, gak mungkin.
pasti ada pengorbanan. Kan ada love until hurt. Hurt di sini ada luka, ini adalah pengorbanan, Bapak Ibu ya. Nah ini, mungkin ini yang saya ambil dari Mother Teresa cukup banyak gitu ya. Bapak Ibu pasti berpikir kalau pelayanan harus on fire. Kalau pelayanan lagi ada masalah, kalau pelayanan lagi cinta yang berkobar-kobar, boleh gak sih? Seringkali mindset orang adalah habis itu curahan Roh Kudus, habis itu repot, pasti on fire. Bapak Ibu, ternyata itu salah buat Mother Teresa. Mother Teresa itu separuh hidupnya dia kering pada mulut, Bapak Ibu. Pada mulut. Dia mengalami apa di situ? Jadi Mother Teresa tuh tulis surat, dia tulis surat banyak banget, dan surat-surat itu tulis buku namanya Come Be My Life. Dan di situ dia bilang bahwa aku tuh hampa hidupnya, dia kosong ya, kesunyian dan kehampaan, dan dia nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira yang sangat mengerti dia bangun di misa, karena kekuatan dia dalam pelayanan adalah misa. Terus ada kata-kata siap setengah lima dia berdoa dan bisa setiap menyerahkan sukacitamu hanya itulah yang kuinginkan, jadi ini yang aku suka, maka dia mencintai sampai sakit. Ketika dia kosong, dia kata-kata ini bagaimana gimana ya, ketika dia nggak bisa ketika dia kosong, ketika dia merasa hampa, dia cari Tuhan atau enggak maksudnya. Makanya dibilang bahwa kalau kita kurang mencinta Tuhan, bukan kita minta cinta Tuhan, tapi apa? Kita nyamperin dia, kita mencintai dia, kita mencintai dia gitu. Nah itu dilakukan oleh Maria. Dia ada siapa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Dia bilang apa? Sukacita aku adalah itulah yang keinginan. Kalau dia sukacita apa? Kagak, dia apa? Tapi dia mau apa semuanya itu dari apa? Yang namanya mencintai pasti terbuka. Yang namanya mencintai pasti gak enak. Mencintai Tuhan itu bukan suatu hal yang kalau aku mencintai Tuhan kita akan enak. Mother Teresa, kalau itu Tuhan Yesus itu salib, enak apa enggak? Tapi apa jadi Tuhan? Mahkota kehidupan bagi orang yang berbeda dan orang-orang yang sedia. Enggak? Oke. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, kira-kira orang ini apa? Kira-kira ada kekurangan apa? Ada tulisannya pada halus itu. Ini namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby itu adalah pengarang lagu-lagu hit di media perkasa. Jadi dia bisa mengarang mungkin sekitar 2000 atau 3000 lagu gitu ya. Dia seorang sarjana musik luar biasa pintar sampai S3 doktor gitu ya. Nah kisahnya dia itu dari kecil dari berbuta. Kan buta tuh kan. Nah ketika dia sudah beranjak dewasa sekitar 30-35 tahun, dia ditawarin, mau gak kamu dioperasi matanya? Ada orang nih mendonorkan matanya ketika dia meninggal. Pertanyaannya ketika ditawarin itu dia mau atau enggak? Udah baca pesannya. Jawabannya apa? If I had a choice, I would still choose to remain blind for when I die. The first, because apa? Saya bahasa Indonesia aja. Saya gak mau dioperasi mata saya lagi. Karena apa? Ketika nanti saya mati, saya di surga, sosok pertama yang aku mau jumpai adalah Tuhan Yesus. Kalau kita bagus ya, kita omongin ini, pokoknya mata ini pasti jawabannya apa? Dalam buah tanah disuntik sampai pakai asam sama nanti
Tapi ketika 10 orang ini kepilih, ada satu orang yang teriak-teriak, saya masih punya anak, saya punya istri. Tiba-tiba ada Romo, Mas Mia, Mas Rikowi, tiba-tiba di belakang, tiba-tiba di depan. Bapak ini punya anak dan istri, saya tidak punya anak dan istri. Saya menggantikan posisi Bapak. Benar Bapak itu, 10 orang. Satu-satu kan disuntik, bukan diganti, Mas. Orang yang pertama, kedua, ketiga, disuntik bareng-bareng. Tapi bikin orang yang paling terakhir meninggal siapa? Orang yang pertama dalam sakratul mautnya juga didoakan, diberikan penghiburan satu-satu sama orang yang sembilan hari yang berdoa. Pertanyaannya, kenapa dia akan melakukan itu? Dia akan karena dia sudah mencintai Tuhan. Pasti gak tahu kalau dia ini. Ini pastor Henry Nomor, ini sangka kusuka. Ya Henry Nomor kalau Muryani sering lihat Henry Nomor. Henry Nomor ini pastor dari Belanda ya, Imam Diocese dari Belanda. Dia tuh ngajar di Notre Dame, di Yale, di Harvard. Dia pokoknya dia tinggal di biara orang miskin, dia sampai di terakhir itu dia melayani di komunitas yang namanya All Out di Prancis. Kalau ini komunitas apa? Jadi ini komunitas penyandang anak-anak cacat disabilitas. Dan dia punya sahabat yang namanya Adam. Bapak Ibu, Adam ini cacatnya bukan gagal, tapi kripto. Cacat fisik dia bisa jalan, Down syndrome, dan dia punya penyakit ayam. Dia udah gak bisa apa-apa itu. Kemarin-kemarin cuma digendong sama orang, dicebokin, dibantikin dan sebagainya. Waktu menerima pelayanan Adam, kira-kira komplain. Kira-kira capek gak? Capek Bapak Ibu. Sampai di suatu titik ketika dia merasa jenuh dan merasa capek, tiba-tiba dia dapat ayat ini. Bapak Ibu apa ayatnya? Kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukan sesuatu. Ketika dia mendapatkan ayat itu, dia bilang, semakin menyelam aku melayani Adam, aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam hidup. Sampai akhir hidupnya seorang yang dinawan mengalami. Kalau yang dinawan pernah punya pengalaman seperti itu, puji Tuhan, Alex pernah diperkenankan untuk punya pengalaman seperti yang dinawan. Ketika di 2015 tahun itu, saya udah pernah cerita pakai dulu pada sini. Jadi kisahnya saya diminta untuk memberikan pewartaan di perayaan Natal satu kedelak di Jakarta Utara. Tetapi perayaan Natalnya itu mengundang anak-anak Down syndrome, anak disabilitas. Saya disuruh kontrol depan mereka. Bingung apa? Oh, bingung apa? Bingung aja. Lu mau ngomong apa coba di depan? Tapi karena apa? Karena tambahnya dari taat dan setia. Walaupun itu berat, aku bilang, oke, okay, aku siap. Saya bilang, walau hati-hati. Itu ternyata satu ruangan ini penuh Bapak Ibu di lantai 4 di Agungus Kelapa itu penuh di belakang itu sekitar hampir 300 anak bersidu anak-anak Pak Isabilitas. Jadi perayaan Natal itu persis kayak pasar malam. Oh iya, wah itu sombong, lalu sini, teriak sombong, teriak sini, itu tahu dong mereka seperti apa. Saya suruh kota ngomong apa coba sih? Akhirnya gak tahu saya udah bingung ngomong apa, tiba-tiba tolong dong tampilkan bangga Tuhan Yesus, saya bilang. Eh bener, setan itu siapa? Dia bilang, tus, bisa. Saya ajak doa apa kami, dia bisa. Bahannya habis gak? 30 menit, kok mau apa-apa? Habis kan? Akhirnya saya nasihatin umatnya, saya sanjung-sanjung pengasuhnya. Baru sekitar 15 menit, waktu pas 15 menit, beli ngomong apa. Ada jenis selamat yang dibagiakan, tiba-tiba ada anak. Perempuan 2 tahun lagi, 2-2,5 tahun itu maksudnya kunci kaki saya dulu gitu kan? Terus pengasuhnya ngapain? Balik-balik dong, dokter lagi depan dia keluar kaki lagi saya dan yang ketiga, dia balik-balik dia begini-gini, ngapain-ngapain ternyata apa? Minta digendong langsung saya dapat tak, gendong. Dan ketika saya gendong Bapak Ibu saya kocin di mulut saya percaya Bapak Ibu saya ngomong
lakukan untukku. Ketika saya ngomong, anakku memandang wajah saya sambil tersenyum. Dia memandang wajah saya berpikir tentang semua hal yang manis. Saya bilang, yuk kita nyanyi buat anak ini dan buat bagaimana yang aku mau cinta Yesus. Itu lagu mau cinta Yesus saya buat apa? Buat nangis bombay semua. Kalau lagu mau cinta Yesus kan malah aku mencintai Tuhan. Kok ibu gak tahu gimana setelah nyanyi lagu barang itu kok tiba-tiba kayaknya merasa gitu di rumah kita bagi kita. Saya langsung kayak tunggu kaki maju ke depan kita BDP kata kong disenggol sama yang gila wek mana mungkin mereka merasain enggak aku cuma taat sama apa sama Tuhan sama. Apa yang maksudnya? Ketika banyak Allah Kudus mereka itu semangat atas satu persen maka banyak yang nangis dan kita berhubungan pasti berhubungan alam bawah masalah dari mereka yang disentuh oleh Tuhan. Belum selesai ceritanya ketika selesai saya disenggol lagi gila wek itu tadi 50-60 orang muslim itu kagak ngomong. Akhirnya saya kelar gitu kan saksi hidupnya Pak Vincent dan Pak Vincent waktunya masih jadi ketua BD. Jadi kalau aku misalnya saksi disini soal itu ketika saya keluar gitu tiba-tiba ada bapak-bapak yang alami saya Pak Moreksi, makasih kami dari muslim merasa terberkati dengan keadaan bapak tuh, pikiran manusia beda seperti itu Pak ini yang berbeda ya. Oke, lanjut Ci, boleh kita disiap dia terus ya. Nah ini, ada yang tahu siapa? Nah ini dokter yang luar biasa, dia tuh sampai bilang begitu. Kalau kamu di dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar, tapi mereka akan menangis kan ketika pulang mereka tak punya uang untuk membeli beras. Kesian kemarin kapal itu bakal siapa? Apakah banyak penggalan dana untuk pelayanan ini? Nanti di gambar apa? Terakhir, gak terakhir, masih banyak saja. Ini kira-kira situasinya apa? Benar, situasinya ini lagi COVID, lagi parah-parahnya, lagi Delta. Perhatikan dia siapa dan dia lagi ngapain. Dia para medis dan dia lagi apa sih? Buat siapa? Mungkin lagi itu lagi dia lagi stres, tapi ini capek, tapi apa ya? Sempat-sempatnya berdoa gitu, Bapak. Oke, jadi tadi ada saat ini double mohon maaf. Oke, terus jadi double lagi. Look. Oh, belakang. Terus. Nah, oke. Saya mau tutup dengan cerita. Mungkin tim ada sudah tahu beberapa kali yang tahu. Jadi mungkin orang bertanya, Alex, lu sebenarnya full timer bukan? Ada beberapa orang tanya sama saya, Alex ini kok lu full timer atau bukan? Kira-kira sekitar lu bukan? Saya tetap bekerja, saya tetap main. Ada beberapa orang hampir ketika saya bilang, aku full timer lain. Dan aku saya bekerja. Ini jawabannya. Saya mungkin pada dulu tahu dulu saya makan minum seperdosa berat saya nggak pernah sesuatu. Tapi saya mau cerita bahwa ketika Tuhan memanggil saya dengan cinta dari tahun 94 sampai detik ini saya nggak berhenti untuk melayan. Saya belum nggak pernah stop untuk melayan. Tapi dari tahun 94 sampai detik ini saya tidak bisa membalas cinta Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kan kaget itu gimana? Dia kan tahu gimana? Jadi tahun lalu saya diminta untuk berangkat ke Papua. Kaget kan? Kata Bapak sih orang bilang Papua. Jadi saya ingat banget saya bersama dengan Pak Thomas Sulasmi bersama dengan Helena Rahayu dan Tika berempat berangkat ke sana tugas dari BPM Badan Pelayanan Karismatik Nasional. Ketika BPK Jayapura akan mengadakan seminar Roh Kudus.
8 pintu di sana. Saya berangkat ke sana, tapi saya dapat bonus. Bonusnya adalah saya disuruh diikuti KMA. Itu KMA di sini. Enter. Ceritanya inget banget hari Jumat. Oh, sorry. Sebelum berangkat, Bro Thomas bilang begini dulu. Bro Alex, tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah kira-kira tiket kapal tuh berapa? Mahal, 3 juta lebih. Yang berangkat 4 orang di Bro. Tapi BPN cuma bayar gak semuanya lah. Juga menembus separoh. Jadi sisanya mesti bayar. Bro, gak usah pikirin, saya bilang gitu. Ketika saya ngomong gak usah pikirin, saya baru mikir, astaga. Gini juga kan. Tapi ini udah gitu kan. Saya mau pikirin, kalau saya gak bekerja, kira-kira bisa berangkat gak? Nah, itu harga yang harus dibayar. Saya ingat banget, jam 7:30 malam saya masih bawain di Zoom. Waktu itu masih di Zoom ya. Jam 9:30 selesai, saya siap-siap. Saya pulang anak-anak saya itu satu-satu. Saya pamit sama mereka. Mereka bilang, papi, tiap-tiap ya, daun, papi, papua. Ya, doain ya. Di situ juga bilang, tiap-tiap ya, aku berangkat ke bandara, setengah satu pesawat di sendiri kan. Karena mereka udah berangkat dua untuk itu. Jam 1 pagi berangkat dari Jakarta, kira-kira nyampe Papua jam berapa? Jam 10 pagi, astaga sini, total jauh. Bener kan? Jam 10 pagi, baru nyampe. Mendarat kan di Jayapura, di Sentani, dijemput, jam 11 baru nyampe hotel. Itu baru terbakar jam 11, setengah jam gak sampai. Astaga, kita akan menilai Alex, mobil sudah datang, kita berangkat ke desa Arso, ke desa Arso tempat mereka. Jadi 3 jam dari Jayapura. Jadi saya makan, saya langsung berangkat. Bapak Ibu, ketika saya bertatap muka dengan teman-teman di sana, pertama kali masih dikenyap, jadi takut dan smell snow. Memang, karena mereka jalan. Tapi, kurang kalau saya di sini, itu KRK itu masih sore, itu masih belum setahunnya lah, itu IG itu KRK. Ketika malam-malam baru yang datang. Nah, itu waktu malam semakin malam baru yang datang. Itu udah penuh belakang dan pinggir di depan pengukuran rok enter. Nah itu mereka pada banyak racing dengan mengalami cinta Tuhan enter. Nah itu waktu romonya mantap pencurahan Bapak Ibu, itu acara tahun kedua saya. Tahun sebelumnya tanpa Esther Kandor kalau yang lain pertamanya Esther Kandor kedua-duanya saya. Tapi puji nama Tuhan ketika selesai semua mereka bahagia, mereka suka cinta. Karena apa? Ternyata mereka tuh banyak banget yang terluka, terutama kalau mama. Saya tanya, kenapa sih mama sih punya keluarga? Kira-kira tau gak? Jadi suami misalnya tuh isinya banyak yang 3, 4, 5. Kenapa? Suku. Nah disini itu seperti itu. Malah dia lucu gitu ibaratnya. Ada ketua lingkungan, ketua tri isinya 4. Ketawa kan tante, saya tanya kenapa? Iya dulu dia sebelum bertobat isinya 4. Ketika dia bertobat, dia mau pelayanan, emang isi dicerai, gak bisa, empat udah tetap kan? Iya juga, bener juga, tapi itu banyak kejadian seperti itu di sana. Nah, dan di sana tuh memang keras, anak saya tanya, itu tuh banyak anak, kan disitu pasti asuhannya, anak-anak saya tanya, siapa yang marah sama papa mamanya? Semua papa mamanya, gak asal gitu. Karena jadi kami keras banget, kan? Jadi ketika, kalau saya bawa ke bawah, Allah, untuk apa? Untuk setahun, apa itu firman Tuhan?
sebelah kanan sekjen BPN itu ketua BPK itu Pak Thomas di tengah saya di sana dari ketua BPN dan sebagainya. Bapak Ibu, kemarin ketua BPK WA saya, Lex, teman-teman di gunung kangen sama kamu. Nangis kak Bapak Ibu, teman-teman di gunung kangen sama kamu. Nanti sobat jadi coba ya pakai Zoom bisa apa enggak? Ternyata enggak bisa. Mereka sedih banget kan. Saya bilang sama si Tete ini, sama Pak Haji ini nanti, Cici, Mbak Usah pikirin pikir. Nanti dia udah pikir, karena dia kalau minta BPN lagi pasti BPN gak akan sebar. Mau ada cara apa? Si Tete bilang, saya berangkat ke sana, gak usah pikir. Itu gak komentar saya yang sebenarnya. Bapak Ibu kan sedih hati. Kenapa saya mau melakukan itu yang jadi pelayanan saya pun sampai mati seperti ketika raya dua setia sampai terakhir itu gak akan bisa balas sampai dua setia menci hari sampai sakit ya. Cinta bukan suatu perasaan tapi suatu komitmen dan pengorbanan agar terakhir mengasihi sampai terluka hingga tak akan ada lagi luka selain cinta. Mencintai hingga diri kita terluka, namun luka itu justru menyempurnakan cinta itu sendiri. Terima kasih, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan doa, Bapak Ibu. Kita tenang di hadapan Tuhan saat ini. Mungkin saat setiap sahabat yang hadir pada malam hari ini lagi galau ya hadir. Lagi bingung, lagi stres, lagi ada masalah, tidak cukup. Yuk, kita pandang kepada Yesus, di dalam nama Yesus, dan berpasar kepada Roh Kudus. Mari mengalir Tuhan saat ini. Mari mengalir cinta yang berasal daripada Tuhan saat ini, menjamah setiap hati. Ulurkan tangan untuk Yesus saat ini. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka terang bersamamu Bapak. Bapa kekal mulia,
kau menjamah setiap hari. Anakku, aku selalu ada dalam hatimu. Apapun yang kau alami saat ini, aku selalu ada di dalam hati. Ada beberapa hati yang datang ke tempat ini, bahkan dalam setiap doa-doanya, Tuhan aku capek Tuhan, Tuhan aku lelah Tuhan, Tuhan aku bingung Tuhan. Aku bingung saat ini Tuhan, lepas, nangis lepas malam. Dan Tuhan bilang ke beberapa hati di tempat ini, aku tahu yang terbaik untuk anakku. Aku selalu ada di dalam hati. Serahkanlah semuanya kepada aku, aku Allah yang sendiri. Jangan kegenggam sendiri setiap masalahmu. Lepas, lepas bebas bersama dengan Tuhan sekarang. Ada beberapa yang khawatir akan masa depan. Tuhan bilang jangan kau khawatir akan masa depan saat ini. Sekiranya banyak yang terluka saat ini, terutama ada beberapa yang terluka oleh suaminya, oleh pasangan hidupnya. Dan Tuhan bilang jangan kau pendam setiap luka itu. Ampunilah dia, seperti halnya aku telah mengampuni kau anak. Tidak ada banyak yang terluka karena pelayanan. Ada beberapa yang sedapat terluka karena pelayanan, tapi hatinya selalu cinta sama Tuhan dan mau mencintai Tuhan, mau melayani Tuhan. Aku melihat setiap air matamu, aku melihat setiap pengorbananmu ketika kau melayani aku. Aku akan pakai kau di dalam hidupmu. Siapa janjimu ajaib, teguh
Tuhan, ungkapkan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan sana. Doakan pasangan hidupmu, doakan anak-anakmu saat ini, doakan orang-orang yang pernah melukaimu saat ini, doakan setiap pergumulan, sakit penyakit semuanya, setiap apa-apa, setiap aku menangkan setiap doa-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 
Tuhan yang setia, aku tidak akan pernah meninggalkan korban sedikit kurungan-Ku. Bapa dalam surga, ini doa-doa kami, ini ucapan syukur kami, dan hamba-Mu saat ini Tuhan mohon, apabila doa-doa anak-anak-Mu ini seturut kehendak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, tolong kabulkan setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini, kalau doa-doa itu seturut kehendak-Mu. Kami mau bawa, kami mau persembahkan setiap sahabat yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mohon maaf ya jadi kelamaan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bahwa cinta Tuhan itu lebih besar buat kita dengan pengorbanannya di salib. Kita semua mau dong menerima cinta Tuhan. Dan saat ini kita juga mau berbagi dengan persembahan kita yang akan dibawakan dua kolekte, yaitu yang mengeluarkan merah, persembahan untuk PDKK tercinta, dan persembahan kantong biru untuk hari ulang tahun PDKK yang ke-39. Mari kita bersama-sama memberi dengan sekali hati dan mampu memberkati kita. Kita boleh bersama-sama berkumpul di sini, kita boleh bersama-sama mendengarkan
pengajaran sharing yang dibawakan oleh Bro Alek. Gimana Bro Alek ya? Oh, terima kasih Bro Alek untuk malam hari ini melayani kami di Persekutuan Bawa Bedahan Kudus. Biar terus Tuhan pakai, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih juga terberkati dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika kita hari ini hari terakhir di bulan Agustus, tentu pada hari Senin yang akan datang, hari Senin pertama kita bersama akan hadir dalam misa yang akan dibawakan oleh Romo Sisko. Yaitu kami mengundang kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 di gereja pada jam 7 malam kita bersama-sama hadir di dalam misa kudus. Lalu untuk lomba setiap hari kami dibadakan masih secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau hadir, mau tahu apa sih kombas, kita sama-sama bersyari, kami belum kehadirannya masih online, nanti bisa hubungi Cina Mali yang ada di belakang, yang biasa banyak konsumsi, nanti ini ada di sana. Lalu tadi kan Bapak Ibu kita sudah mengedarkan dua kantong yang disampaikan oleh siswanya, bahwa kantong merah, kantong biru, untuk apa sih, kenapa dipisah. Jadi kami akan mulai untuk persekutuan doa untuk HUT PDKK yang ke-39 nanti di bulan September. Jadi satu kantong memang kami khususkan untuk kegiatan-kegiatan selama HUT. Jadi untuk HUT kami undang Bapak Ibu, mulai bulan September kami akan bersama-sama kita adakan misa dan adorasi yang diadakan oleh Mama Romi, lalu Firman oleh Kak Sinta, ada KRK yang akan dibawakan oleh Romo Felix, lalu juga rekoleksi bersama Romo John Buna, yaitu tanggal 24 September dan 25, jadi hari Minggu dan hari Senin. Siapa sih Romo itu? Adalah Romo yang mendapat karunia khusus, dan itu Romonya dari Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh difoto untuk sambil menunggu flyer yang nanti akan diedarkan. Jadi selama 24 September jangan sampai terlewatkan. Hadir semua di dalam kegiatan-kegiatan PD sampai nanti bisa sibuk tanggal 25 September. Untuk uji doa yang akan kami selalu bawakan setiap hari Rabu dalam pertemuan tim bisa disampaikan melalui WA di 0813-8551-8769. Lalu pengumuman selanjutnya, Pak Guyuban Simeon Hana bekerja sama dengan OMK mengajak Bapak Ibu sekalian untuk acara Tiwok, yaitu dibuka untuk umum, diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bersama-sama hadir bersama Pak Guyuban Simeon Hana dan OMK untuk kegiatan Tiwok tersebut. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika pada minggu terakhir kemarin menjelang di akhir bulan Agustus, banyak kabar duka yang kita dapatkan dari beritanya di dalam bulan Juli ya, minggu lalu, yaitu kami kehilangan saudara-saudara seiman, yaitu Sis Vivi dari Mangga Besar, dan saya itu koordinator dari PDKK Mangga Besar. Lalu juga di tengah minggu kemarin kita mendapat kabar duka, yaitu Romo Agus Toplanik MSC juga telah dipanggil Tuhan. Dan terakhir seperti yang disampaikan oleh Bro Alek, yaitu pewarta yang mungkin pada bulan Maret atau April lalu hadir bersama-sama kita di sini, yaitu Sis Maria Cimena yang kemarin hari Sabtu juga dipanggil Tuhan. Jadi kita semua tidak ada yang tahu tentang kapan waktunya, tetapi biarlah selama Tuhan masih kasih kita kesempatan ketika kita boleh berkumpul, kita boleh bersekutu, dan kita boleh bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kita semua terus saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Sis Sonia. Thank you, Sis Christine. Bro Alex, kita akan doa penutup, boleh silakan berhenti kami untuk doa penutup. Kalau doa penutup sangat
Ini dari jam berapa tuh? Dari jam 7 dan jam 9. Tapi kalau satu jam aja sama kapan enggak? Pasti lama. Tapi kalau dua jam sama Tuhan Yesus itu kayak cepat. Tapi cintanya Tuhan enggak akan cepat dalam hidup kita ini. Setelah kita pulang, pasti Tuhan akan ngambil kita dari kesungguhannya. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebersamaanmu selama 2 jam ini. Kau luar biasa Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Malam hari kami belajar, ketika kami mencintai sampai terluka. Tapi semakin dalam aku mencintaimu Tuhan, luka itu gak ada, yang hanya ada hanya cinta. Kami belajar Tuhan, terima kasih untuk perawatanmu, terima kasih untuk jamaah bermalam hari ini, dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Berkati perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat, dan berkati juga keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, supaya kasihmu pun juga berpaling kepada mereka. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi. Selamat berkati kita semua.